apa? Jadi informasi dari masyarakat awalnya, kemudian diperdalam sama anggota kurang lebih 1 bulan. Diikutin perjalanannya, koordinasi dengan ada pelapor juga. Kemudian didapatilah sebuah tempat kos-kosan. Jadi pada saat itu kita temukan, kemudian dia itu baru saja melakukan pengoplosan. Yang ditangkap ada 5 orang. Pak, ini kan mereka tadi mengaku menjual ke orang-orang, ke tempat hiburan. Betul. Mereka saling mengenal nih Pak, gimana? Ya, apakah tempat hiburan akan... Pada saat itu juga malam harinya kita lakukan pengejaran terhadap barang-barang yang sudah mereka distribusikan, baik mungkin ke tempat hiburan yang kita duga di seluruh wilayah Cilegon kota. Kita lakukan razia secara besar-besaran di bawah pimpinan Pak Kapolres langsung. Kita dapatkan ini yang ada di sini. Mereka apa? Undang-undang pangan kena. Kemudian undang-undang perlindungan konsumen kena. Yang terakhir undang-undang perdagangan. Ancamannya? Ancamannya 5 tahun. Dendanya 10 miliar.